Pemirsa, indahnya berbagi di bulan suci Ramadan menjadi suatu keberkahan. Untuk itu, personil Polres Oki membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan agar mampu meringankan beban ekonomi di tengah menjalankan ibadah puasa. Rela mengarungi sungai yang terbentang luas menggunakan perahu ketek, jajaran Polres Oki bekerja sama dengan Kodim 0402 Oki dan pemerintah Kabupaten Oki menyasar warga yang kurang mampu, terutama terdampak pandemi COVID-19. Satu persatu bansos diberikan kepada warga Desa Serinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki yang tinggal di wilayah perairan. Bantuan ini disambut wajah sumringah oleh masyarakat, terpancar raut kebahagiaan dari hati mereka. Pembagian bansos yang dipimpin langsung oleh Kapolres Oki AKBP Dilianto diharapkan dapat bermanfaat meringankan beban ekonomi warga, terutama di tengah bulan suci Ramadan. Saling mengasihi, berbagi, dan peduli sesama saudara di tengah kesulitan ekonomi menjadi salah satu visi misi Polres Oki yang humanis di tengah masyarakat. Jadi kami melaksanakan kegiatan bantuan sosial kemanusiaan untuk negeri. Jadi kita menuju ke daerah-daerah yang slum area. Kita lihat sendiri tadi bagaimana medannya, kita harus menyeberang menggunakan perahu klotok. Kemudian kita harus lagi berjalan ke masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Desa Serinanti. Kemudian memang kita turut prihatin sehingga kita memberikan bantuan tersebut. Harapannya bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kedepannya kita dapat bekerja sama semua pihak untuk. Bansos akan terus disalurkan bertujuan meringankan beban ekonomi dan memberikan edukasi pentingnya saling peduli satu sama lain. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.